Saya tak tahu sama ada saya bertanding ke tidak, kerana seperti saya sebut tadi, ini semua terpulang kepada pucuk pimpinan. Baik, baik. Secara peribadi saya terpulanglah apa-apa keputusan yang dibuat oleh pucuk pimpinan Barisan Nasional, pucuk pimpinan UMNO, saya atur. So, untuk PRN sekarang, ada bertanding ke sana? Saya tak tahu sama ada saya bertanding ke tidak, kerana seperti saya sebut tadi, ini semua terpulang kepada pucuk pimpinan bantu saya. Kalau pucuk pimpinan apa-apa keputusan yang dibuat oleh pucuk pimpinan, saya akan atur. Maksud apa-apa keputusan yang dibuat, tanding ke tak bertanding ke, apa-apa keputusan, semua saya serahkan kepada kebijaksanaan pucuk pimpinan kita lah. Kalau selalu tanding, tak tanding, tak bertanding, tak apa. Yang penting saya adalah parti man, saya akan atur lah kepada keputusan parti. Walaupun pindah dari kabinet ke negeri pertama lagi? Apa-apa saya serahkan kepada pucuk pimpinan. Kalau dia memutuskan begitu, saya akan aku juga pada keputusan. Sekarang ni saya ada apa-apa keputusan yang telah dimaklumkan kepada saya. Kita tunggu lah. Terima kasih.